Cara membuat dekorasi air mancur cerot-cerot di Minecraft. Let's go, kita coba. Pertama, kalian bikin dulu platform 3x5 kayak gini, guys. Setelah itu kalian gali lagi satu blok ke bawah kayak gini. Pasang sticky piston, pasang slime block, pasang repeater, dan kalian gerakin satu lampunya kayak gini. Setelah itu kalian pasang observer lagi di sampingnya. Setelah itu kalian bisa tutup pakai obsidian kayak gini, guys. Kalau kalian nanya, "Bang, kenapa pakai obsidian, Bang?" Nih, kalau pakai blok biasa, guys. No! Tersodok-sodok bloknya ya. Kalau udah, kalian bisa tutup semuanya kayak gini. Tambah dekorasi stair sebelah sini juga. Semuanya intinya, guys ya, taruh blok sebelah sini. Di pojok-pojoknya kalian taruh blok aja kayak gini. Setelah itu kalian tinggal masukin air di pojok-pojok obsidiannya kayak gini, guys. Nah, langkah terakhir, kalian siapin bow dan usahain arrow-nya ada efek water breathing kayak gini ya. Terus kalian tinggal panah di bagian slam-nya kurang lebih 5-8 kali lah ya. Dan finally, dekorasi air mancur untuk mempercantik base kalian selesai. Wah, keren banget, guys. Selamat mencoba ya, guys.